Pondok Ramadhan, kalian semua nanti akan didampingi oleh para asatid dan asatidah dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Kalian gali dengan sungguh-sungguh tambahan-tambahan ilmu yang akan disampaikan oleh beliau-beliau ini, sehingga bisa menambah, menguatkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, terima kasih kepada Bintang MS2 yang kalinya yang ke 10 kali, 11 kali malah. Ini sudah kita bisa sama dari 2010. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka kemudian kita nanti butuh musyawarah dan mendengar akhirnya. Utawi lebih kuat-kuatnya piro-piro sebagai apa? Kamu enaknya bagaimana? Dia arzaitun, dia awes ngantek, sopos ngantek, sopos idun. Saya berarti objek dari pengajian ini. Bikin itu adalah sebuah kosakata yang menunjukkan pekerjaan. Pondok Ramadan MTSN 2 Kota Kediri dilaksanakan selama 6 hari yang diisi langsung oleh pengajar dari Pondok Pesantren Lirboyo dengan fokus kajian kitab Ta'lim Muta'alim dan beberapa praktek ubudiah. Bapak, Ibu Guru, dan staf karyawan TU MTSN 2 Kota Kediri bersama menghadiri dan mendengarkan kajian Ta'lim Muta'alim langsung dari Ustadz Solihin dan Ustadz Ali Anwar mulai dari jam 8 hingga jam 10 pagi. Pertama, kegiatan Pondok Ramadan, pembiasaan membaca Al-Quran, sholat duha dan duhur berjamaah, infak wajib di hari Jumat terus digiatkan, ditambah dengan mendengarkan kultum bersama setelah sholat duha. Selain itu, panitia kegiatan Pondok Ramadan juga memfasilitasi pembayaran, penerimaan, dan penyaluran zakat fitrah. Siswa mengikuti arahan panitia bagaimana cara pembayaran zakat fitrah dengan benar.